Maritim. Pendengar, kami tadi sudah menyampaikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini ya, 14 Juni 2023 dari BMKG Altari Kupang. Dan kini kami hadirkan untuk Anda juga informasi perakiraan cuaca maritim Nusa Tenggara Timur yang akan disampaikan oleh perakirawan Stasiun Meteorologi Ternau Kupang, M. Cesar Agni Pratama yang sudah bersama dengan kami. Selamat pagi, Cesar. Halo? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, silakan disampaikan bagaimana informasi perakiraan cuaca maritim Nusa Tenggara Timur yang berlaku sepanjang hari ini, 14 Juni 2023. Silakan. Baik, mengizinkan Bu, dan selamat pagi untuk para pendengar RIND dimanapun berada. Untuk perakiraan cuaca maritim pada hari ini, seperti gelombang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Diprediksi akan terjadi di wilayah Selat bagian selatan, Selat Sunda bagian barat, Selat Sawu, Samudra Hindia Selatan Sunda Sabu, dan Selatan Kupang Rote, dan Samudra Hindia Selatan Kupang Rote. Dan untuk cuaca, umumnya cuaca di wilayah NTT itu cerah berawan hingga berawan, dan untuk arah dan kecepatan angin berkisar antara 4 sampai 1 km per jam dan bergerak dari arah timur laut hingga tenggara. Demikian perakiraan cuaca yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Cesar. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Terima kasih. Info cuaca maritim.